Seseorang ingin kembali. Dia yang Anda pikirkan hari ini ingin kembali ke kamu. Dia menyadari kesalahannya. Dia membuang-buang waktu begitu lama dengan orang yang salah. Dibandingkan dengan kamu, dia tidak ada apa-apanya. Kamu orang yang sangat dia cintai. Kamu berbeda dengan dirinya. Orang yang bersama dia bukanlah yang dia inginkan. Dibandingkan dengan kamu, dia kalah dari berbagai aspek. Kamu mandiri, kamu luar biasa. Kamu mencintai semua orang, kamu menghargai semua orang, kamu menghormati semua orang. Kamu dewasa dan kamu bisa mandiri, kamu bisa ahli dalam segala hal. Sedangkan yang bersama dia hanya terlihat baik, tetapi di dalamnya dia selalu merencanakan hal yang buruk untuk orang lain di sekitarnya. Dia ingin kembali ke kamu. Dia merencanakan perubahan besar untuk kamu. Dia sadar dia tidak mau hidup dalam kepalsuan any longer. Dia sedang mencari cara bagaimana kembali ke kamu. Akhirnya, takdir berpihak kepadamu. Segala keberuntungan akan datang kepadamu bersama dengan kembalinya dia. Di sini mungkin semua orang akan melawan dia, tapi dia tidak peduli. Dia ingin mengakhiri konflik batin dalam dirinya. Dia tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Dia menyadari kamulah satu-satunya yang tulus mencintai dia. Kamulah satu-satunya yang ada di pikiran dia. Di sini dia akan kembali ke kamu dan memilih kamu. Dia akan menghalalkan kamu menjadi pasangan sahnya. Dia akan meninggalkan segalanya demi kamu dan hidup bersamamu membuka lembaran baru. Dia sadar kamulah kebahagiaan dia.